kami, ya. Jadi yang membuat event dan acara ini adalah kesiswaan. Demi mempertahankan kultur makanan tradisional, Tristar Institut Pontianak selaku pencetak chef mengadakan kegiatan lomba melestarikan resep warisan nenek moyang. Pagelaran lomba diadakan di halaman kampus Tristar Kompleks SMA Taruna, Jalan Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 23 Februari 2019 yang lalu. Lomba dengan menggunakan bumbu dasar diadakan atas kepedulian Tristar itu sendiri, yang menilai masyarakat kita telah bergeser menggunakan bumbu instan atau bumbu siap saji. Meski sedikit rumit, namun terlihat keceriaan para peserta yang mayoritas diikuti ibu-ibu PKK ini. Dalam lomba kali ini tidak hanya berpacu pada waktu, tetapi peserta diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati, seperti dinilai dari kebersihan, cita rasa, dan juga tekstur. Dan seperti inilah hasil kreasi lomba dengan tema bumbu jangkep atau bumbu dasar. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Institute.